masyarakat teromang-ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebaliknya terus membabi buta. Proyek ini proyek itu demi keuntungan diri sendiri. Sikat sana sikat sini bikin sengsara rakyat sendiri. Korupsi masih saja merajalela. Terulang, 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 terulang lagi. Akankah sila terlibat dari Pancasila bisa terwujud segera? Kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ini akan jadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin akan menjadi dongeng. Singapura